Assalamualaikum, hai aku Dina Febria dan mari kita berkreasi. Oke, kali ini kita akan membuat alas tumpeng yang tepiannya menggunakan lipatan kuku jari tangan. Seperti apa? Tuh, kelihatan banget kan ujung-ujungnya. Kayak gini nih, cantik kan? Keren. Dan eksklusif, jarang yang pakai, kecuali yang benar-benar niat. Oke, nah kita niatin aja ya, bikin kayak gini yang banyak tuh kan. Oke, gimana cara bikinnya? Gampang. Sebenarnya ini gampang banget atau simple banget, cuma karena butuh banyak, jadi per rangkaiannya itu bikin 5, jadi kelihatannya orang, aduh gimana sih, memeng itu apa? Males gitu kan. Padahal keren loh. Eh, salah, sobek deh. Oke, caranya gini, sederhana banget. Kita cari garis tengahnya aja, titik tengah yang jadiin acuan untuk membuat lipatan gulung seperti ini. Lipatan apa gulungan? Gulungan. Nah, seperti ini kita gulung terus. Gulung, cepet-cepet tuh kan sebenarnya cepet loh bikinnya tuh. Enggak pakai aneh-aneh, cuma gini aja nih, kan? Udah, kemudian kita strapless. Ada isinya enggak, Dinda? Alhamdulillah ada. Yes. Nah, kita bikin 5 seperti ini dan kita susun seperti ini. Oke, 5. Nah, ini 6. Satunya gak usah ngikut. Oke, gitu gampang kan? Dan kita bikin alas tumpengnya sekarang. Ayo. Oke, sekarang kita tinggal menempelkan saja. Nah, ini aku pakainya double tip. Kenapa? Karena dalam rangkaian ini sudah lumayan banyak pakai strapless. Jadi kita minimalisir lagi pemakaiannya. Karena untuk menyambung ini selain pakai double tip juga ada strapless-nya. Dan karena tebal, kadang-kadang ada yang pakai 2, 3 gitu loh. Jadinya kita minimalisir pemakaian strapless, kita pakai double tip. Kalau toh nanti harus pakai jarum pentul atau jarum seruni. Kayaknya kalau jarum seruni jangan deh, terlalu lembut. Kalau pakai jarum pentul masih bisa kelihatan ujungnya, jadi masih agak aman. Ya kan? Tapi nanti ini ditutup lagi pakai samber yang besar seperti ini. Sekarang kita tempelkan. Tuh kan pemakaian strapless-nya lumayan. Padahal sudah dibantu pakai double tip juga loh ini. Ya, nanti kita tutup lagi pakai samir. Samir. Nah, ini seperti ini. Kita tekan dulu kalau misalnya mau dibantu dengan jarum pentul di sudut sini dan sudut sini biar lebih kuat. Oke. Kita bantu aja, Pak ya, pakai namanya jarum pentul. Di mana engkau jarum pentul? Oke, sudah terpasang ya daun pisang bentuk lipatan kuku jari tangan. Dan ketika dipasang, lihatin ya efek yang didapat seperti ombak. Kelihatan gak sih? Jadi dia tinggi, kemudian melandai, tinggi, melandai, tinggi, melandai. Gitu nih kayak ombak. Gak percaya? Beneran tuh kan. Jadi ada dimensinya. Oke, nanti tinggal dikasih ornamen tambahan. Kalau sebenarnya untuk tumpeng biasanya pakai garnish atau carving dari buah atau sayur, tapi karena nggak ada, nanti aku ganti pakai bunga potong. Oke, bentar ya. Tada, jadi deh, ya kan? Masya Allah, cantik banget kan? Ini dipakai untuk alas tumpeng dengan kreasi daun pisang berbentuk lipatan kuku jari tangan. Cantik ya? Kok rame bener? Kalau rame dikurangin, gak apa-apa. Nah, ini nanti tinggal ditambah tumpeng nasi kuning atau nasi putih dan aneka macam lauk-lauknya. Oke? Kalau ada yang bilang, kok pakainya bunga gitu? Kok gak pakai sayur atau buah yang digarnis? Bisa. Ini krisanya tinggal diganti aja pakai sayur sawi putih. Dibikin seperti ini, bisa lah. Kemudian bunga asternya bisa diganti pakai wortel atau pakai lobak, ya kan? Dibikin bunga seperti ini juga. Nah, cantik banget. Suka nggak? Kalau suka dan ada manfaatnya, bantu ya. Like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa tombol notifikasi. Aku Rinda, thank you banget udah nonton dan Assalamualaikum. Dadah, bye-bye.